Sekarang kita bakal menuju ke fase utama dari pembahasan ini ya. Karena uh, Pardalis yang akan kita bahas ini, ini. Ya, ini adalah Pardalis yang menimbulkan kontroversi. Kontroversinya kayak apa? Lihat. Cun tortoise Indonesia. Apa kabar semuanya? Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang lagi nonton video ini. Ya, kembali lagi di channel di mana lu bisa mendapatkan informasi seputar tortoise. Ya, sebelum lanjut lebih jauh akan video ini, jangan lupa di-subscribe dulu channel kita yang belum ya, radiotorto.id dan juga follow Instagram kita di @radiotorto.id. Masih bersama gue hari ini @Triditya miminnya dari radiotorto.id. Jangan lupa ya, brother, kalau ada iklan jangan di skip. Lumayan buat beli fumak. <laughs> ya, langsung aja di video kali ini kita bakal membahas satu jenis tortoise lagi. Ya, kita bakal up close and personal with salah satu tortoise uh, favorit gue juga ini. Ya, ini juga banyak banget yang suka sama torto ini di Indonesia dan banyak banget yang request uh, untuk kita ngebahas uh, torto jenis ini. Oke, okay, sudah siap? Are you ready? Kita mulai. Up close and personal with. Pardalis Tortoise. Inilah dia, Pardalis Tortoise yang akan kita bahas tuntas habis hari ini di Up Close and Personal with Pardalis Tortoise. Yang pertama kita bahas di awal dulu, ini adalah Pardalis, satu jenis tortoise yang berasal dari Afrika juga. Dia banyaknya di Sudan sampai ke Afrika Selatan. Ya, inilah dia bentuknya, Pardalis Tortoise, cantik banget dibilangnya adalah leopard ya karena nanti saat besar dia bentuknya akan akan banyak bintik-bintiknya di atasnya ini totol-totol gitu ya kayak macan jadi disebutnya adalah leopard uh, leopard pardalis dia adalah tortolis terbesar nomor 4 di dunia setelah Galapagos, setelah Aldabra, setelah Sulcata, setelah Pardalis ya yang pasti yang jenis giant Pardalisnya dan dia bisa mencapai size lebih dari 60 cm untuk size-nya yang Pardalis-Pardalis dengan berat lebih dari 20-30 kg Oke Atas dasar suhu Kita masukin dia ke dalam kategori desert tortoise Mereka butuh suhu tinggi soalnya Mereka butuh suhu di, suhu di atas 32 derajat celcius Untuk kenyamanan dia Dan dia tipe torto yang sebenarnya Tidak suka lembab Oke, okay, jadi buat lo yang mau menjadi seorang kiper pardalis, jangan lupa suhu itu penting banget. Suhu itu sangat krusial. Jangan main-main dengan suhu kalau melihara pardalis karena bahaya, fatal. Suhu main di 32 sampai 34 juga nggak apa-apa sebenarnya kalau dia emang agak-agak agak fit, agak-agak makannya kurang bagus, naikin suhunya ya. 34 derajat is oke. Okay. Dengan kelembabannya rendah aja, kelembabannya 50 sampai 60 nggak apa-apa untuk pardalis ya. Karena dia nggak begitu suka uh, lembab malah berbahaya. lembab itu bisa membuat dia eh pernapasan terganggu, dia bisa jadi pilek akhirnya berujung kepada kematian. Ini juga lagi banyak banget di market ya, lagi banyak yang jual size baby-nya. Range-nya random dari mulai kepala satu sampai dengan kepala puluhan kalau bentuknya adalah snow. sih sini, paralelis yang mahal harganya paling random menurut gua. Ya. Kalau misalnya baby yang biasa kayak gini nih. Oke ya ini pada baby yang biasa nih ini mungkin range nya sekarang gue atau persis ya mungkin di antara satu setengah sampai 1,8an lah untuk range range yang biasa seperti ini tapi yang ada putih putihnya dikit yang udah mulai high white istilahnya ya high white udah mulai banyak putih putihnya di sekeliling kerapas kayak gini nah ini di bandrol juga pasti lebih mahal mungkin di kepala 2 sampai kepala 3 yang mulai ada bibit-bibit high white-nya. Yang lebih gawat lagi harganya kalau udah uh, istilahnya adalah snow. Snow Pardalis, Snow ini yang yang udah putihnya dominan, yang udah putihnya tuh melingkar di kerapasnya ini juga harga gila lagi sih. Ini random nih dari mulai belasan sampai puluhan juta ya Snow tuh kayak gini. Snow Pardalis ini uh, masuk kategorinya bisa uh, premium tortoise. pasti ya levelnya udah kayak Aldabra, levelnya udah kayak udah kayak Radiata kayak gitu-gitu karena harganya emang bombastis. Bahkan kalau yang udah sampai size besar dan putihnya tuh makin makin full. Makin banyak di saya itu juga makin gila lagi nanti harganya. Asli gila. Dan harganya ini gelap. Gelap harganya. Karena ya bener-bener tergantung kualitas uh, tortonya. Bener-bener tergantung sama yang jual. Ya karena sebagus itu dia mau jual berapa terserah. Jadi harganya sangat gelap sekali. Untuk Pardalis. Ya. Um, Pardalis kenapa jadi favorit? sebenarnya emang karena bentuk babynya tuh lucu banget. Dia juga apa namanya tipe torto yang bisa membentuk kubah di kerapasnya ya saat kecil sudah seperti itu saat besar pun ntar juga akan seperti itu membentuk kubah seperti ini jadi bukan bukan jenis torto yang ceper jadi ini sangat menarik dan orang banyak yang berharap beli babynya yang harga normal bisa dapat jackpot nanti saat besar itu saat nanti dia lebih highlight yang lebih besar highlight yang lebih banyak apalagi jadi snow itu kan sangat jackpot ya jackpot dalam arti lu belinya murah lu jualnya bisa sebegitu mahalnya Nah, pertanyaannya adalah gimana sih caranya membuat pardalis kita itu high white-nya banyak atau putih-putihnya itu banyak di kelapas Sebenarnya, my, my opinion ya, uh, faktor pertama pasti gen sih. Jadi, kalau emang dia gennya itu nggak bakat untuk ngeluarin high white banyak ya, susah untuk berharap dia bisa high white banyak atau bahkan jadi snow. Ya, walaupun faktor-faktor uh, pemeliharaan juga jadi faktor faktor yang e, menunjang bisa seperti itu ya seperti seperti makanan seperti e, lampu lampu yang dipakai di kandang suhu kandang dan segala macam lah jadi faktor-faktor penunjangnya seperti itu juga tapi menurut gue faktor X yang paling mempengaruhi sangat adalah faktor genetik yang membuat e, pada itu bisa menjadi snow saat saat nanti besar ya untuk makanan pardalis ini sama seperti kebanyakan uh, desert tortoise dia suka sayur-sayuran dia suka rumput ya jadi kasihlah uh, makanan yang mengandung banyak serat ya fumak siomak dan segala macam uh, coba sekali dua kali uh, lepas dia di rumput biar dia grazing karena dia masuk banget sama rumput di habitatnya dan menurut gua, kalau misalnya jenis desert tortoise ini, jangan terlalu banyak dikasih buah, ya, satu minggu uh, bisa sekali atau dua kali aja maksimal, karena tipe ini nggak terlalu, uh, apa namanya, nggak terlalu butuh air banyak. sebenarnya. kalau misalnya makan buah, takutnya kandungan airnya itu berlebih, jadinya pupnya bisa encer, alias mencret. Jadi, saran gua ya, my opinion, sekali dua kali per minggu itu cukup untuk buah-buahan, walaupun pasti kalau dikasih dia mau, ya, siapa yang nggak suka buah, warnanya menarik rasanya juga manis, berair lagi ya. Jadi pasti kalau dikasih dia mau-mau aja, tapi dampaknya adalah dia bisa kelebihan air, jadinya bisa ya tadi mencret itu. Jadi sebaiknya menurut gua dua kali maksimal per minggu cukup. Ya, terus yang tadi udah gue sampaikan di awal juga tempat itu mempengaruhi banget. Kasih dia tempat yang kering, kasih dia kandang yang kering, jangan kasih dia lembab. Ya karena lembab itu berbahaya buat pernafasan dia. Dia bisa pilek, dia bisa sakit pernafasan, akhirnya bisa sudden death. Nah itu yang sering menjadi Uh, kekhawatiran buat kiper Pardalis itu sudden death ya itu sebenarnya faktor utamanya adalah karena kandangnya terlalu lembab emang buat dia kesulitan untuk, untuk bernafas jadi kasihlah kandang kering dengan uh, humid uh, 50-60 cukuplah untuk uh, Pardalis kalau misalnya mau pakai substrat boleh pakai koko khas atau misalnya pakai koko pit atau misalnya pakai forest bark ya boleh-boleh aja tapi pastiin uh, jangan terlalu lembab ya, jangan terlalu sering disiram karena itu bisa membuat tempat tuh lembab. Ya fenomenanya pardalis adalah ini tortu yang dibilang level uh, kesulitannya paling tinggi karena banyak kejadian sudden death terjadi di pardalis. bukan cuma size baby bahkan size, uh, size besar pun banyak yang tiba-tiba mendadak mati ya jadi semalamnya misalnya masih makan banyak tiba-tiba keesokan harinya udah mati nah itu banyak terjadi seperti itu kalau menurut gue sebenarnya sudden death itu nggak uh, ada sih di, di pardalis, tapi lebih kepada kita yang belum tahu kalau dia itu sakit sebenarnya, apalagi masalah yang terje, sering terjadi di pardalis adalah sakitnya sakit pernafasan, sakit dalam jadi nggak ketahuan tampak luar tampak luar baik-baik aja, bahkan makan pun masih mau, tapi sebenarnya pardalis ini e, sedang mengalami gangguan pernafasan, akhirnya saat udah mencapai puncaknya, dia langsung bisa mati, jadi si ngerasanya dia, dia matinya mendadak alias ada ngedek, padahal udah lama dia punya sakit pernafasan. Nah makanya sebaiknya emang kalau kita uh, menjadi kiper kiper torto kita perlu ya setahun dua kali lah enam bulanan ke dokter untuk sekedar uh, cek apa yang terjadi di dalam tubuhnya pardalis atau atau torto kita itu. Karena kita nggak pernah tahu kalau misalnya dia kena penyakit dalam. Ya kalau pilak bisa ketahuan, kalau pardalis dia meler, kalau mencret bisa ketahuan pupnya uh, cair. Tapi kalau misalnya penyakit pernafasan kita nggak pernah tahu kan karena itu di dalam dan nggak terlihat secara secara fisik e, sekarang kita bakal menuju ke fase utama dari pembahasan ini ya karena e, pardalis yang akan kita bahas ini ini ya ini adalah pardalis yang menimbulkan kontroversi kontroversinya kayak apa lihat nih oke okay. ya gue pernah ngepost di instagram apakah ini pardalis koki atau pardalis e, pardalis alias giant dan Komennya lihat banyak banget yang pro kontra, baik yang bilang ini babkoki, baik yang bilang ini fix pardalis pardalis, ya kita bahas sekarang. Pardalis dibagi menjadi dua, ya pardalis babkoki dan giant pardalis alias pardalis pardalis. Nah kalau misalnya agan sering uh, mendengar kok ada pardalis Kenya, ada pardalis Somalia itu apa sih? Nah itu sebenarnya hanya hanya uh, tempat di mana ia lahir. Jadi muncullah pardalis Kenya, pardalis Somalia dan segala macam ya sebenarnya itu masuk dalam kategori padalis bakoki. walaupun yang Somalia itu harganya sekarang lebih mahal karena dia potensi untuk uh, menjadi snownya besar What? katanya seperti itu ya aku juga belum belum bisa memastikan banget karena harus 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 riset banget sih menurut gua kalau itu tapi memang sekarang harga Somalia tinggi ya bahkan sampai ke 20-an juta ya, Oops. untuk size size 6 sampai 7 cm-nya karena itu karena bayangan bilang kalau misalnya bakoki Somalia ini secara size lebih besar sedikit daripada yang bakoki Kenya dan potensi untuk menjadi strong-nya lebih lebih tinggi. Jadi harganya juga menjulang untuk bab koki kiki, eh, Somalia itu. Nah, bab koki ini uh, secara size nggak begitu besar. Maksimal cuma sekitaran 30 cm-an. Untuk uh, size ini dengan berat sekitar 18 kg. Untuk yang pardalis bab koki. Nah, yang masuk dalam kategori nomor 4 terbesar di dunia bukan yang ini. Tapi yang giant pardalis. Oke. Okay. giant pardalis ini alias pardalis-pardalis adalah tortu nomor 4 terbesar di dunia. Karena maksimal size-nya bisa up to... 60 cm, bisa di atas 60 cm dengan berat yang sampai 30 kg, gede banget, berat banget. Nah, ciri-cirinya adalah, ya, ciri-cirinya nih, ini yang penting nih, ciri-cirinya. Kalau pardalis-pardalis itu, yang membedakan antara pardalis bab koki dengan pardalis-pardalis, ciri-cirinya adalah um, sebenarnya kalau dari forum-forum yang gue baca di di luar komunitas-komunitas uh, 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 torto dunia, sebenarnya nggak banyak nggak banyak memberikan informasi akan perbedaan yang yang signifikan antara Bapoki sama Pardalis Pardalis cuma beberapa poin aja ya salah satunya adalah poinnya kalau misalnya Pardalis Pardalis itu banyak bintik-bintik di badannya yang pertama itu yang kedua diskutnya itu ada dua dot ya jadi dari 13 belas Pardalis kan biasanya ada satu dot nih dia nih kalau misalnya Bapoki nah kalau yang di Pardalis Pardalis alias Jain Pardalis itu ada dua dot Oke, okay, itu yang kedua itu. Yang ketiga banyak pendapat bilang kalau misalnya pardalis pardalis itu secara 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 toleransi dia akan suhu lebih lebih bagus. Jadi dia lebih tahan dingin dibanding pardalis koki. Tapi itu kan emang harus harus kita pelihara jadi kita bisa tahu ya ciri-ciri yang ketiga. Terus ciri-ciri yang keempat sebenarnya adalah pardalis eh, pardalis ini alias giant pardalis dia tuh lebih aktif, lebih Uh, nakal lah dibandingkan pardalis boki yang yang kadang pasif. Nah, sebenarnya empat-empat ciri-ciri itu yang banyak dibahas di forum-forum luar tentang uh, diferensiasi antara pardalis koki dengan pardalis pardalis alias giant pardalis. Ini gue punya pardalis, ini udah hampir size 7 cm, teman-teman. Ya, kita lihat apakah dia masuk dalam kategori ciri-ciri yang tadi kita bahas. Minimal dua poin awal lah yang ciri-ciri fisik ya. Oke, okay. yang pertama badannya bintik-bintik. Semoga bisa kelihatan ya. Jadi dari mulai leher, kepala, kaki, dia itu bintik-bintiknya banyak. Kaki juga penuh dengan bintik-bintik. Oke, okay. tangannya banyak bintik-bintik hitamnya Paling kelihatan sebenarnya di leher sih. Di leher itu paling kelihatan dia. Di bagian dalam leher sini itu paling kelihatan di bintik-bintiknya. Oke, okay. yang kedua, nih, skutnya ya. Skutnya, ini normal squat 13 squat ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ciri cirinya kedua tadi adalah ada titik 2 alias dotnya 2 makanya disebut pardalis pardalis karena ada 2 dot ya kita lihat ya 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 walaupun baiknya 1 juga 1, 1, 1 ini 2, 1, 1, 1 tapi beberapa ada yang dotnya 2 kalau misalnya bab koki full itu hampir semuanya hanya satu dot. Bahkan ada yang nggak sama sekali alias dotless. Nah, kan misterinya seperti itu. Jadi apakah torto ini adalah pardalis pardalis ataukah pardalis bab koki? Nah, kalau menurut gue jawaban versi gue nih sebagai kipernya, sebagai orang yang memiliki jenis pardalis ini dengan gue memperhatikan bentuk, Uh, fisiknya, habitnya, dia, gue baca-baca di forum, gue ngobrol sama beberapa kiper yang memang punya giant pardalis di luar juga, dan dia uh, emang masih kebelah dua juga. Ada salah satu kiper bule yang gue tanya, dia sangat yakin pardalis gue ini 100%, dia adalah giant pardalis. Lo bayangin, 100% dia yakin bahwa ini adalah giant pardalis. Tapi ada juga kiper yang bilang ini koki, tapi bab kokinya ini adalah hybrid antara bab koki dengan giant pardalis. Jadi indukannya nih, indukannya si pardalis ini adalah satunya bab koki, satunya giant pardalis. Ya kalau secara size mungkin jantannya itu yang giant pardalis, betinanya itu yang bab koki. Akhirnya lahirlah dia yang bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah penggabungan antara uh, jain pardalis dan juga bab koki. Nah kalau gue sih sejujurnya, gue condong ke jawaban itu ke pendapat itu. gue rasa pardalis gue ini adalah uh, hybrid perkawinan antara yang giant pardalis dengan koki. <tik> jadi bentuknya memang semi semi giant uh, pardalis. oke okay, kalau gue condong ke sana ya tapi nggak ada yang tahu nggak ada yang tahu pasti seperti apa paling bener emang gedein dulu paling benar kalau kita mau tahu jawabannya apakah ini bener-bener giant -bener atau enggak ya gede dulu ya kita gedein apakah dia bisa sampai maksimal saya segitu kita lihat perkembangannya dan kita lihat nanti saat nanti dia bertumbuh besar mungkin ini kan udah 7 cm hampir kalau dia nanti di size 10 cm 15 cm apakah total hitamnya hilang ataukah masih tetap bertahan di badannya kalau masih tetap bertahan ya itu sebenarnya potensi dia adalah giant parda juga ada kemungkinan di situ gue sih suka banget sih sama parda di sini asli suka banget dan menyenangkan melihara pardalis tapi jangan buat newbie sekali lagi Ya buat gue newbie itu jangan melihara ini dulu. Pilihlah Redfoot dan Cherryhead dulu yang sangat-sangat simpel. Pilihlah Forest Torto dulu. Kenapa sih lu nggak pernah rekomendasiin Aldabra sama Radiata buat newbie Itu kan Forest juga. Iya Forest juga. Tapi kan harganya mahal brother. Kalau lu beli itu, terus amit-amit nih amit-amit ada permasalahan dengan kedua Torto itu kan lu ntar shock jadinya. Lu beli puluhan juta, taunya sakit dan segala macem lah. Jadi saran gue jangan main ke situ dulu, itu levelnya nanti lah. Selalu emang bener-bener suka sama torto, pilihlah red food cherry hat dulu yang yang secara harga masih oke okay, sejutaan. Oke, okay? sip ya kalau gitu. Jadi saran-saran gue uh, newbie jangan beli dulu pandalis karena lo butuh effort untuk suhu, lo butuh effort untuk menangani uh, apa namanya penyakit dia, entah pilek, entah gangguan pernafasan, gangguan pencernaan dan segala macam. Jadi ini buat yang udah minimal setahun dua tahun lah melihara torto baru boleh melihara pardalis saran gue. Apakah pardalis mengeluarkan urates? Ini banyak pertanyaan juga nih seperti ini ya. Beberapa case sebenarnya mostly sebenarnya enggak ya mostly enggak. Tapi memang beberapa kasus ada yang mengeluarkan urates di pardalis. Ya kalau mengeluarkan urates ya berarti berpotensi ada bladder stone nya. Tapi emang itu jarang banget. Tapi terjadi. Kiper Indonesia pun pernah punya parda yang mengeluarkan urates. Ya, ingat sekali lagi urates alias uretes itu kan kelebihan protein, teman-teman. Protein yang berlebihan. Jadi kalau misalnya padali sampai mengeluarkan urates, tes itu emang berarti ada masalah dengan pemberian makannya. Mungkin terlalu banyak akan protein, kebanyakan toge, mungkin kayak gitu-gitu. Jadi jadi kalau misalnya makanannya bagus, makanannya yang dikasih baik, banyak fiber, low protein, ya mungkin uretes nggak keluar setiap hari. Jadi jangan panik buat mungkin suka kata kiper atau tes duduk kiper di sana ya. Kalau emang urat sangat keluar siapa, hari ya apa-apa karena emang mungkin kandungan proteinnya rendah dalam tubuh jadi nggak ada yang dikeluarin ya sip itu bonus tambahan buat urat ya walaupun parda kebanyakan yang mengeluarkan urat <lapan> thank you ya buat yang udah nonton video ini dari mulai awal sampai dengan selesai thank you buat yang udah nggak skip iklan kita ketemu lagi di video-video radio torto berikutnya jangan lupa subscribe sekali lagi ya channel kita di radio torto plus follow instagram kita di @radiotorto.id bersama pardalis pardalis atau Uh, Bang Koki Pardalis ini, kita sebutnya Pardalis KW aja deh. Apa ya, Parda-Parda KW, jain Parda KW. <gif> kita pamit dulu, semoga berguna video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jalur lambat.